Yo guys, balik lagi dengan saya Rival. So di video kali ini saya akan share lagi teman-teman, karena banyak banget yang minta bang share bang sejak kapan mau pakai bang maksudnya. Jadi ini aku baru selesai buat tugas PR banyak banget sumpah. Jadi ya sorry buat ya yang belum aku balas chatnya. Dan sebelum saya mereview video ini sebelum saya mereview sejarahnya, jangan lupa like dan subscribe agar kita semangat lagi untuk membuat video ini teman-teman. Dan langsung saja kita mereviewnya India. So bagi teman dan kalian sendiri di sini langitnya warna biru coy, dan langitnya itu berputar seperti vortex ya. Ini kodenya ini vortex ya, kalau nggak salah ini vortex apa gitu, kayak vortex aku lupa juga. Dan mataharinya bulat coy, kayak ada pencahayaannya gitu, pancaran sinar cahayanya yang keren coy. Dan di sini smooth banget sumpah. Dan kelas sendiri ini cahayanya ini kayak seperti yang di shader PC ya teman. Wah mantap banget sumpah, mantap saja ya, banyak yang minta coy. Jadi dan sini bagian airnya, kelas sendiri airnya ini aku suka airnya karena dia tidak terlalu ini, enggak terlalu mencolok ya, keren banget sumpah. Dan ke untuk di dalamnya tuh kayak gini warnanya, wow ini aku suka banget dalam airnya. Dan apalagi kita review, oh ya pencahayaannya cuy, nah nice. Dan untuk di malam hari bulannya seperti itu, bulat ya, wadaw. Jadi sekarang Minecraft ini gak hanya kotak-kotak tapi juga ada yang bulat ya. Dan untuk pencahayaannya dari torchnya ini mantap banget sumpah. Dan ini tidak membuat mata kita sakit teman-teman. Dan nanti cahayanya juga tidak terlalu bikin mata sakit, mantap banget sumpah. Dan creepernya juga creepernya dan modnya juga smooth semua teman. Ini seperti pakai tekstur tapi ini shader teman, bukan tekstur coy. Dan kita lihat sini untuk shadow blocknya smooth, keren banget sumpah. Dan daunnya bergerak. Dan apa kita review ya. Oke, dan kita coba lihat tuh di sun side nya coy, pemutar terapinya seperti ini ya. Dan pencahayaannya tidak bikin sakit mata, orange gitu, kayak seperti matahari terbit seperti biasanya. Ini anjing, tikus kah ini? Oh anak kucing, aku kira tikus sumpah. Matahari terbitnya sudah, matahari tenggelamnya sama aja di matahari terbit. Dan coba kita coba di waktu hujan atau cuaca hujannya. Efek bahasanya kita lihat nggak ada efek bahasanya cuy, tapi ini kayak bisi-bisi gitu kerennya. Dan angin juga tidak terlalu gelap, wow epic ya. Dan hujannya tidaknya tidak terlalu gimana gitu hujannya ini maksudnya keren sih. Jadi mungkin segitu aja bisa kasih tunjukkan kalian ini, aku lagi banyak waktu juga jadi nggak bisa bikin video yang lama-lama. So langsung saja. Oke teman-teman, itu tadi aku sudah mereview ya. Dan jangan lupa tinggal like dan subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan share PC ini coy. Dan ya saya akan balik untuk diri, bye.